Good morning guys. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja semua. Hari ini saya di Muncar Banyuwangi, salah satu pusat sentral pasar ikan di Banyuwangi, terbesar di Pulau Jawa juga. Hari ini saya akan mencoba mengeksplor sedikit seperti apa kapal-kapal di maupun ya, suasana maupun suasana di pelabuhan Muncar Banyuwangi. Gih, Pak, nggak turun. Gih, guys. Jadi saat kita lihat di belakang saya ada hampir mungkin seribuan, ratusan ya, ratusan kapal nelayan yang cari ikan sampai ke Selat Bali sana. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu, jadi sangat ramai kunjungan pembeli maupun pedagang di pasar yang tadi, cuplikan tadi yang saya rekam. Oke, saya akan coba ke sana. Seperti apa di sana? Dan view-nya mungkin menarik. Jadi tempat ini juga terkenal sebagai salah satu destinasi wisata. Dulu sebelum COVID, tamu-tamu asing juga sering datang ke sini. Guys, kebetulan saya ketemu salah satu penduduk asli di Muncar, Bapak Sinder. Pak Eko. Pak Eko, maturun Pak Eko. Ya. Ini mau tanya, pasar Muncar ini udah dari kapan Pak Eko? Dari saya masih kecil. Sekitar tahun 69 lah. Tahun 69. Nah. Sebelum itu bukan di sini ya pusatnya masih? Bukan di itu, parkiran mau masuk. Parkiran mau masuk itu tadi. Yang lama ya. Oke guys, jadi seperti itu, jadi udah lama, makanya ini udah terkenal sampai ke Asia Tenggara, meskipun di Pulau Jawa ini nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Maturun Pak Eko, selamat ngopi. EYB ya? Di EYB. Oke, di EYB. Siap. Maturun. Oke. Monggo Pak Eko, assalamualaikum. Monggo Pak. Jadi bisa untuk dijual kembali maupun di konsumsi sendiri. Oke guys, jadi karena cukup jauh lokasi yang sebelah sana, jadi saya akan mengambil motor untuk mendekati pelabuhan Muncar yang sebelah sana. Kita lihat view-nya seperti apa. Jadi tonton terus dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini, dan semoga dapat menghibur minggu kalian hari ini. Guys, batu yang tadi dibawa ke kapal untuk buat press kapal. Buat press kapalnya ya. Kalau bayangkan kapalnya itu bermesin di samping. Di samping, tapi tetap memiliki keseimbangan yang seimbang ya. Jadi seperti ini, kurang lebih mesin dan baling-balingnya. Jadi ini sekitar jam 10 pagi, kurang lebih 9-10 pagi. Oke guys, aku akan ambil motor dan kita akan ke sana. Kita lihat sebelah sana seperti apa pemandangannya. Dan bentor-bentor seperti ini sangat banyak sekali untuk mengangkut ikan-ikan hasil tangkapan.
Kebetulan sekali ya ada kapal yang mau sandar. Jadi kita lihat seperti apa ya. Sudah banyak pekerja yang datang mungkin untuk menjemput ikan yang datang. Ini kita hitung mungkin ABK-nya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 orang kurang lebih ya. Talinya sudah dipasang dan kru-nya sudah datang juga. Ada kayak yang besar ini ada 4 mesin. 1, 2, 3, 4. Kita lihat sebelah sana ya. Kita lihat. Jadi kita explore. Loh. Sini kendaraannya sudah siap. Di ini guys. Sangat antusias. Nah ini banyak sekali. Nah, ikannya macam-macam, ikan kecil, ikan besar. Tapi kan anak jebrak loh, anak itu empuk. Rafi Aro, Mbak kita lihat seperti apa ikan hasil tangkapan. Mungkin ini hasil tangkapan tadi malam ya. Sungguh banyak kekayaan alam Indonesia. Jadi kapalnya benar-benar dari kayu guys. Ayo guys. Jadi kita menawar harganya. Transaksi mulai dimulai dari penawaran. Hampir beberapa orang terlihat berbahasa Madura. Jadi mungkin kebanyakan dari jamnya sudah mulai diturunkan untuk mengambil hasil tangkap. Dibuka boxnya dan nomor 4, 5, 8 box di dalam kapal. Diameter kapal ya lumayan ya, lumayan besar. Nah itu guys, tanya guys.
Nah, ikannya banyak kan guys. Iya boy, ini owner ya. Berarti di jadi guys, aku tanya ke beberapa orang yang sudah lama di sini, kurang lebih kalau tangkapannya bagus bisa dapat sekitar 10 ton ikan. Banyak sekali guys. Oke, kita explore yang sebelah sana. Oke guys, jadi aku explore yang sebelah timur sekarang. Saya berada di galangan kapal, jadi pembuatan kapal. Jadi kapal yang tadi sangat besar sekali guys. Jadi ini bapaknya kebetulan lagi ngecat pakai tangga, tinggi sekali guys, tinggi sekali. Kita bisa lihat ukuran saya seperti ini, jadi seperti itu. Dan di sebelah sana adalah tempat perbaikan maupun kapal baru. Jadi karena terbuat dari kayu, jadi pasti terkikis oleh air ya. Kita lihat di sebelah sana beberapa nelayan memperbaiki maupun ada pembuatan yang baru. Oke guys, jadi kita explore lagi sebelah sana. Jangan tutup dulu. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kita lanjut sebelah sana. Jadi di sebelah selatan disediakan kedai-kedai, kafe untuk pengunjung. Jadi untuk kalian yang mau mampir, bisa mampir ke sini sambil menikmati pemandangan laut dan kapal-kapal. Oke guys, saya sudah di sebelah sisi yang kapal parkir kapal-kapal yang kecil. Di belakang saya ini masih yang terparkir, sangat banyak sekali dan belum yang sudah berangkat. Dan jika berangkat sekarang, nanti malam mendapatkan ikan lalu pulang, kurang lebih 1 hari 1 malam. Jadi kita harus patut menghargai hasil dari apa yang dikerjakan oleh nelayan. Jadi kita apresiasi, dan mereka juga sangat nasionalisme. Bisa kita lihat di belakang saya bendera Indonesia di mana-mana, di setiap kapal. Dan terus jangan lupa makan ikan ya, karena ikan itu sangat bagus untuk protein di dalam tubuh. Oke, kita akan lanjut sebelah sana. Sebelum berakhir, kita akan kasih tahu yang kapal yang lebih besar lagi di sebelah sana. Oke guys, jadi aku udah tiba di sebelah utara, sebelah selatan yang tempatku tadi. Di sini adalah dermaga Muncar Banyuwangi, dan bisa kita lihat di belakang saya ada beberapa, bukan beberapa tapi hampir ratusan atau ribuan kapal. Dari ujung mata memandang semua itu kapal semua. Ada tipe dua kapal, yang satu adalah kapal kecil dan satunya kapal besar. Dan hampir 75% penduduk dari Muncar Banyuwangi adalah nelayan, dan tidak banyak juga pengunjung yang datang, hanya ingin sekedar melihat kondisi dari pantai Muncar Banyuwangi. Karena ini hari Minggu, jadi tempat mereka untuk mungkin bersantai. Jadi bisa kita lihat sangat warna-warni, indah sekali. Dan aku tunggu kalian, bila kalian berkunjung ke Banyuwangi, jangan lupa untuk mampir ke Muncar Banyuwangi. Dan bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like,
dan komen dan bunyikan loncengnya. Dan sampai jumpa next vlog selanjutnya. Dan bila kalian ingin saya vlog ke wilayah mana yang mungkin di sekitar Banyuwangi, akan saya coba untuk saya explore. Jangan takut untuk komen di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Maaf guys, hampir ketinggalan. Jadi di Muncar ini juga terdapat pabrik-pabrik sarden. Jadi hampir kerja, saya juga bekerja di pabrik sarden. Dan ikan-ikannya itu bekerjasama dengan pabrik-pabrik di sini untuk menjadikan sarden maupun kerang seperti yang di belakang saya. Oke guys, terima kasih sudah menonton.